Halo everyone, apa kabar semuanya? Sudah lama tidak ngonten lagi dan tidak upload video lagi ya. Ataupun sudah lama tidak menelusuri hutan-hutan yang paling angker lagi, teman-temanku. Dan kali ini saya berada di perdalaman hutan yang paling angker dan akan menuju ke situ tentunya. Dan ini banyak banget ya yang ngechat di IG saya. Bang, kenapa lu jarang ngonten sekarang? Apa gara-gara komentarnya setengah positif? Oh tidak, teman-temanku ya. Ya namanya juga manusia pasti ada kesibukannya gitu teman-teman ya. Dan hari ini insya Allah saya akan aktif lagi di YouTube ya. Udah beberapa bulan tidak upload lagi. Dan ini kebetulan banget ini cuacanya sangat hujan teman-temanku. Dan kali ini kita akan menuju ke sono. Dan apakah hari ini kita bisa menemukannya atau tidak? Bambu-bambu yang paling dicari itu, teman-temanku. Aduh, pokoknya ikutin terus perjalanan saya menelusuri rumpun bambu yang ada di sekitar sini, teman-temanku. Dan ini sangat banyak sekali di sini ya. Oke, pokoknya jangan basa-basi lagi. Kita langsung aja berjalan. Wah. Ini mohon maaf ini ya kepada teman-temanku ini. Soalnya ini kameranya agak-agak goyang ini. Wah. Pokoknya ikutin terus teman-temanku. Mantap ini. Cuacanya sangat lumayan hujan ini. Wah. Di sini banyak rumpun bambu, teman-temanku. Dan sayangnya ini di sini terlalu angker, teman-temanku. Dan saya juga takut ada ular ya. Takut ada ular dan kita akan menuju ke sana dulu. Ya. Pokoknya ikutin terus perjalanan saya ini. Sudah lama soalnya tidak upload lagi. Aduh. Nah. Ini nih. Biasanya itu rumpunan bambu yang kayak gini. Itu di bawahnya ada, teman-temanku. Coba kita tengok dulu, teman-temanku. Kita tengok dulu. Soalnya ini aduh ini. Tidak pakai boot ini, soalnya ini kaki saya ini. Tidak pakai boot ini. Nah, itu biasanya kalau bambu-bambu petuk yang paling aslinya itu kalau tidak ada di atas itu di bawah, teman-temanku. Nah. Coba kita akan. Wow. Rupanya ini agak-agak mulai terasa ini bahwa adanya bambu yang benar-benar bertuahnya, teman-teman. Nah, ini teman-temanku. Wah. Bambu apa ini? Coba. Wah, ini benar-benar ini. Wah, coba. Kayaknya ini agak-agak. Wah, ini bambu unik. Sepertinya pati lele ini, teman-temanku. Sepertinya ini pati lele. Namun kita segera eksekusi ini ya. Ini mohon maaf sekali ini kepada penonton ya. Soalnya ini kameranya agak-agak kurang jelas gitu loh, teman-temanku. Nah, apakah di dalamnya ini ada sesuatunya atau tidak, teman-temanku? Kita akan eksekusinya langsung aja ini ya. Aduh. Coba.
Mana ini? Nah, masih ada lagi ternyata di sampingnya itu loh, teman-temanku. Wow. Kalau pencinta bambu-bambu unik Nusantara ataupun bambu petuk sekalipun itu, ya kalau menemukan seperti ini, itu pasti selalu kapok, teman-temanku. Nah, ini kita segera eksekusi ini ya. Nah, ternyata di sampingnya ada lagi ini. Wah, wah, wah. Ternyata ini rupanya. Coba-coba kita agak eksekusi yang ini dulu nih. Coba ini, aduh. Ini soalnya ini.